Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis bersama Ibu Ketua Bayangkari Polres Pelabuhan Belawan dan para pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan melakukan safari Ramadan sekaligus buka puasa bersama di Polsek Belawan. Kunjungan orang nomor satu di jajaran Polres Pelabuhan Belawan itu juga didampingi oleh Wakapolres Kompol Muhammad Taufik serta Kabak Sumda Kompol Sri Pinem. Kapolres dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi bersama Muspika Kecamatan Medan Belawan, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan para warga masyarakat Medan Belawan. Selain itu, Kapolres juga mengajak kepada seluruh undangan yang hadir untuk mewaspadai orang baru yang belum dikenal, di mana saat ini banyak kelompok-kelompok radikal yang tumbuh di sekitar masyarakat, serta harus lebih berhati-hati dalam menerima berita karena perkembangan teknologi, terutama berita hoax, yang mana berita tersebut tidak jelas asal-usulnya dan kebenarannya, serta dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selain silaturahmi dan buka puasa bersama, acara juga diisi dengan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu dan kaum duafa. Mudah-mudahan segala amal ibadah dan... Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.